Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Serba Mater. Oke teman-teman, kali ini saya ada Infinix Hot 11 Play ya, yang di sini kondisinya lupa pola atau lupa sandi keamanan. Oke, saya coba nyalakan terlebih dahulu HP-nya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Sandi seluler dinonaktifkan ya. Tunggu beberapa detik. Ya. Lupa untuk sandi keamanannya ya teman-teman. Ya. Oke. Di sini saya akan coba untuk menghapus sandi keamanan lewat recovery mode ya. Oke, lanjut untuk masuk di recovery mode, tekan dan tahan tombol power bersamaan volume atas ya teman-teman. Tekan power dan volume atas bersamaan, tahan sampai keluar tulisan Infinix ya. HP bergetar dan keluar tulisan Infinix. Lanjut lepas tombol power dan tahan volume atas. Setelah itu akan keluar tanda seru merah ya. Sekarang tekan tombol power, tahan dan tekan volume atas sekali klik saja ya, akan masuk di menu recovery seperti ini. Lanjut pilih ke web data recovery mode. Ya, lanjut pilih factory data reset. Oke, di sini HP sudah selesai untuk reset data atau web datanya. Ya, restart HP-nya. Oke, ditunggu. Apakah kunci atau pola layarnya sudah hilang ya? Ya, HP sudah nyala kembali ini ya, teman-teman. Tunggu, masih loading. Ya, XOS ya. Pilih bahasa Indonesia tercinta ya, mulai. Tunggu sebentar ya, pilih negaramu Indonesia. Lanjut ya. Nah, di sini HP harus terkoneksi dengan internet ya, teman-teman. Ya, dan sudah dipastikan HP terkunci atau stuck di verifikasi akun Google. Ya, ini saya sudah sambungkan ke internet. Ya, menyiapkan ponsel Anda. Oke, untuk bypass FRP pada Infinix Hot 11 Play, tunggu di video selanjutnya teman-teman. Ya. Ya, HP terkunci akun Google ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.